Jumpa lagi di Sada Info Channel. Video kali ini cek DPI maksimal untuk Realme C11 RMX 2185. Idealnya berapa untuk setting DPI yang bagus? Ini Realme C11 RMX 2185. Untuk mengecek atau setting maksimal ideal untuk game supaya tidak blank di HP, yaitu kita masuk di menu developer. Kita masuk di tentang ponsel. Lalu kita masuk di pita dasar dan kernel. Lalu kita ketuk beberapa kali sampai keluar Anda kini mode pengembang. Lalu kita kembali ke pengaturan tambahan. Kita masuk ke mode developer. Kita masuk ke opsi developer. Kita aktifkan. Lalu kita masuk di setelan DPI. Nah, untuk defaultnya untuk C11 RMX 2185 yaitu 360 DPI dot pixel per inch. Untuk merubah untuk maksimal idealnya yaitu kita tambah 100 jadi 460 dot pixel. Jadi untuk idealnya yaitu 460 DPI. Nah, ini untuk settingannya di 460 DPI itu ya, lumayan kecil. Ini sudah bagus. Untuk memaksimalkan untuk versi 460 DPI ini tidak blank. Kita coba restart. Nanti kita coba dimaksimalkan di 500 DPI apakah blank atau tidak. Jadi untuk idealnya itu adalah 460, untuk defaultnya 360, berarti ditambahi 100 jadi 460 DPI dot pixel per inch. Ini untuk kita restart untuk DPI 460. Ini untuk DPI ideal. Untuk DPI 460 aman, tidak blink, tidak blank. Kita coba untuk masuk di kita setting di 500 atau 520 maksimal untuk DPI-nya. Kita masuk di opsi pengembang. Kita coba masukkan di 520 dot pixel per inch. Nah, untuk 520 ini sudah kecil untuk bagus untuk game. Sebenarnya untuk 521 dot pixel per inch ini kurang bagus, terlalu kecil. Tapi untuk game lumayan bagus juga. Jadi untuk 521 bisa maksimal, tapi kurang dianjurkan. Untuk dianjurkannya yaitu 500 dot pixel, kita terlalu kecil juga tulisannya. Kita coba kembali di maksimalkan di 500 DPI. Jadi untuk 500 dot pixel per inch lebih bagus untuk game-game online.
untuk sensitivitasnya juga lebih bagus. Untuk 500 dot pixel per inch ini sudah bagus. Kita coba restart apakah blank atau tidak. Untuk 500 dpi aman, tidak blank. Jadi untuk defaultnya Realme C11 RMX2185 untuk defaultnya adalah 360, untuk idealnya adalah 460, dan untuk menaikkan lagi di 500 dan 520 aman dan tidak blank. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Terima kasih. Dan untuk versinya kita coba lihat informasi. Android-nya Android 10. Terima kasih.